일단 오늘 현대건설은 이제 모마 선수를 도와주는 선수가 무관장이 좀 만만치 않았고 좀 쉬운 상대가 아니었던 것 같고요. 현대건설은 이제 앞으로 남은 경기 굉장히 Voli Putri Indonesia Megawati Hanggestri belakangan ini menunjukkan beberapa perubahan dalam gaya permainannya. Semenjak memasuki di ujung putaran keempat dan awal putaran kelima Liga Voli Korea musim 2023-2024. Megawati yang memperkuat Daejeon Jim Kwanjang Red Spark awalnya tampil sangat mengesankan sepanjang putaran pertama dengan mendapatkan penghargaan MVP. Namun performanya di putaran kedua dan ketiga mengalami penurunan. Dan bentuk penurunan yang dialaminya termasuk sebagai permainan menyerang yang dianggap kurang bervariasi dan terlihat hanya mengandalkan kekuatan dari spike-nya semata. Namun, di ujung perebutan gelar yang hanya menyisakan satu putaran lagi, Megawati menampilkan tampilan yang berbeda hingga sang monster Liga Korea Moma Basoko turut kesulitan menghadapi Red Spark. Seperti yang diungkapkan asisten pelatih Timnas Korea Selatan, ternyata ini dia penyebabnya. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengan asisten pelatih Timnas Voli Korea Selatan yang baru saja menguak apa sebab Moma Basoko kurang mampu memainkan perannya yang biasa terlihat sangat menonjol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Han Yumi merupakan seorang mantan pemain bola voli putri Korea Selatan. Dia adalah bagian dari tim peraih medali perak di Asian Games 2010, selain juga bagian dari tim Korea Selatan yang berada di urutan keempat di Olimpiade Musim Panas 2012. Dan saat ini, mantan pevoli yang biasanya menggunakan nomor punggung 11 tersebut sebagai asisten pelatih tim bola voli putri Korea Selatan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Tentunya sebagai mantan pemain timnas yang dilanjutkan dengan menangani tim tersebut setelah pensiun dari olahraga ini, Han Yumi dipastikan lebih mampu menggambarkan bagaimana satu pertandingan voli itu berjalan dengan saling membandingkan titik kekuatan dan kelemahan masing-masing dari tim tersebut. Nah, pada wawancara baru-baru ini bersama Media Kovo, asisten pelatih 41 tahun ini mengungkapkan ada satu titik yang merugikan hingga membuat tim sekelas Hyundai Hillstead tidak mampu mengalahkan tim Red Spark. Dan tentunya dari tim Hyundai sudah dipastikan jika pendulang poin tersebut akan berasal dari beberapa gempuran oposit yang didatangkan dari Kamerun Moma Basoko yang saat ini berada di peringkat keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak. Ya, memang jika dilihat dari penampilan terakhirnya melawan Red Spark, Moma sedikit terlihat merubah variasi serangannya yang terkadang malah diupayakannya hanya dengan melakukan tap ke area yang kosong. Dan cara seperti ini juga tampak selalu diikuti Megawati yang sedang mengubah sedikit bentuk serangannya hingga terkadang para bloker bersiaga untuk menahannya. Nggak taunya hanya sekedar menyentuh bola. Meski demikian, Moma tampak kekurangan tambahan amunisi yang berarti bukan dari kekuatannya, melainkan dari personil lainnya yang dinilai kurang mampu mengikuti daya tempurnya. Sementara Red Spark memiliki 3 penembak khusus, Megawati, Jia, dan Lee Soyoung. Dan dari ketiga penyerang Red Spark ini terlihat lebih aktif daripada rekan-rekannya Moma Basoko, yang tentunya berpotensial sekali menguras stamina dari pemain Kamerun 30 tahun itu. Dan dari apa yang diterangkan asisten pelatih Timnas Korea Selatan tersebut, hal inilah yang menjadi salah satu kendala bagaimana sulitnya Hyundai mengalahkan Red Spark. Ditambah lagi mantan pemain timnas dengan tinggi badan 181 cm itu menjelaskan bagaimana peran Megawati yang nyaris tidak berhenti menghasilkan poin. Namun pada penjelasannya ini, Han Yumi lebih mengungkapkan jika ada dua pemain yang sangat berperan penting dalam kemenangan Red Spark melawan Hyundai selain Megawati,
yang dijelaskannya dengan mengatakan. 일단 오늘 현대건설은 이제 모마 선수를 도와주는 선수가 좀 부족했다고 볼 수 있는데 이 모마 선수는 오늘 상당히 잘해줬거든요. 36득점으로 굉장히 높은 성공률도 보여줬는데 모마 선수 혼자 해결하기에는 좀 힘들어 보였습니다. 오늘 상대는 외국인 쌍포 못지않게 또 모마 역시 1세트부터 컨디션이 굉장히 좋았는데 도와주는 선수가 없었던 점이 가장 좀 아쉽지 않았나라는 생각이 들고 정관장 같은 경우는 지하, 메가 그리고 정호영 선수가 꾸준히 득점을 유지하는 반면에 현대건설은 모마 혼자 힘을 낼 수밖에 없는 상황이었고 오늘은 정관장이 좀 만만치 않았고 좀 쉬운 상대가 아니었던 것 같고요. 현대건설은 이제 앞으로 남은 경기 굉장히 Ya, jelas sekali dari apa yang dijelaskan Han Yumi bahwa ketika Hyundai mendapati bentuk permainan yang terlihat sama kerasnya dalam adu serangan, maka tim tersebut akan kewalahan menghadapinya. Seperti ketika melawan Red Spark yang menurutnya di saat-saat seperti ini, Red Spark sebagai satu tim yang bukan dengan mudah untuk dikalahkan, yang akhirnya bisa menjadi sebaliknya dengan mengirimkan malapetaka kepada lawan mereka. Namun bukan tidak mungkin seorang Moma Basoko akan mendominasi poin dan memenangkan pertandingan mereka dengan mudah jika permainan dari lawan mereka benar-benar tidak melakukan perlawanan yang berarti. Kemudian dari satu pernyataan asisten pelatih timnas Korea tersebut yang juga menegaskan jika Megawati secara konsisten terus-terusan melakukan gempuran sempurnanya, ini jelas tidak lain disebabkan dari bentuk perubahan yang dilakukan Megawati dengan menambah variasi cara bermainnya yang terkadang malah mengandalkan gerakan tipuan dan bukan lagi semata-mata mengandalkan kekuatan spike-nya yang terkenal dengan sasaran headshot. Padahal dari skuad Hyundai terlihat hampir didominasi oleh beberapa pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Namun ketika perlawanan dari lawan mereka cukup solid, malah tampak seperti tim IPers. Maksudnya bukan menyamakan kekuatan kedua timnya. Maksudnya hanya mengandalkan satu pemain seperti halnya Yasmin sebagai satu-satunya pemain yang diandalkan dalam tim tersebut. Dan jika bentuk skuad seperti ini terus dilestarikan, maka malapetaka yang akan datang tanpa henti. Dan itu tampaknya kembali terjadi kepada tim papan bawah IPers yang kembali menelan kekalahan mereka untuk yang ke-20 kalinya secara beruntun. Setelah pada pertandingan terakhir, kembali mengalami kekalahan melawan JS Caltex yang digelar semalam. Anehnya pada kekalahan mereka yang ke-20 ini, ada sedikit perlawanan padahal IPers tidak menurunkan jagoan utamanya Yasmin yang absen akibat cedera lengan. Buktinya pada dua set pertama, IPers mampu memenangkannya dengan 25-21 dan 25-21. Namun tiga set yang selanjutnya tampaknya, tim tersebut seperti mendapat kutukan untuk harus kalah lagi di pertandingan itu. Meski kalah, mungkin dari pertandingan terakhir mereka kali ini ada satu pesan yang mengatakan untuk menghentikan segala ocehan yang menyebutkan IPers hanya bersandar kepada seorang Yasmin. Dengan melawan tim sekelas JS Caltex, dua set mampu diraih mereka untuk kemenangan. Yang seharusnya bermain tanpa Yasmin, paling tidak pertandingan itu akan berlangsung 3 set. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.